Terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Syukur alhamdulillah pelaksanaan Jambore Nasional tadi sudah dibuka oleh Bapak Komandan Jenderal Purnawiran Budi Waseso selaku Kuarnas, yang mana tadi sudah dibuka, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Kuwanda Provinsi DKI Jakarta yang menjadi tuan rumah untuk dilaksanakannya Jambore Nasional ini sudah berat itu. Selaku tuan rumah, kami ikut andil bagaimana agar pelaksanaan Jambore Nasional ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Syukur alhamdulillah untuk pelaksanaan pembukaan tadi sudah berjalan baik. Mudah-mudahan nanti sampai pelaksanaan selesai juga bisa berjalan baik sebagaimana yang diharapkan kita bersama. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berat tentu hanya bisa membantu memfasilitasi hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh Kuarnas, dan alhamdulillah ada koordinasi dari Kuarda dengan Pemprov Jakarta sehingga apa-apa yang dibutuhkan dukungan dari Pemprov bisa kami fasilitasi, dan sudah tentu itu juga berkat kerjasama dan koordinasi yang baik. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kuarnas pada saat menyampaikan sambutan bahwa Jambore Nasional ini merupakan kegiatan yang luar biasa berkat kolaborasi dari berbagai unsur, berbagai pihak, baik itu dari kementerian, UMN, UMD, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang ada. Dan kami dari jajaran Pemda Kota Jakarta selaku tuan rumah sudah berat tentu yang merasa bangga karena di Jakarta telah hadir utusan-utusan dari seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan Jambore Nasional. Mudah-mudahan tamu-tamu, duta-duta dari masing-masing daerah bisa berkenan untuk hadir di Jakarta dengan situasi kondisi yang kita upayakan untuk tetap dalam situasi kondisi aman, tertib, nyaman, bersih.